jalan di sini. Di sini tidak ada berupa narkoba, perjudian, tembak ikan, tidak ada sama sekali. Ini tetap menjaga koordinasi dengan kepolisian berlawan, menjaga ketertiban masyarakat. Terima kasih. Oke, saya siang, tapi bilang siang pada Bapak sekalian, kami informasikan bahwa di lingkungan sini sudah drop jabatan sini sebagai Ketua Umum Jana Nagori Badan Selamat. Kebetulan lingkungan kami ini dekat dengan musola. Mudah-mudahan di sekitar ini walaupun ada warung, menurut pantauan kami tidak terjadi perjudian, begitu pula narkoba ataupun kejahatan-kejahatan yang lain, sehingga kami tetap mendukung kegiatan daripada Polri dan TNI sehingga situasi lingkungan tetap kondusif apa yang diharapkan kita bersama. Saya rasa itu Pak, mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun bersama dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Testimoni warga di wilayah Polsek Serbalawan Resor Simalungun, tidak ada praktik perjudian, dan Kamtibmas tetap terjaga. Dari Serbalawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, MSTV melaporkan. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, serta mengantisipasi praktik perjudian, di bulan Ramadan di wilayah Polsek Serbalawan yang berada di bawah Komando Polres Simalungun, pada Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi, di wilayah hukum Polsek Serbalawan, khususnya di Nagori Bandar Selamat, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, di bulan suci Ramadan tentang praktik judi tembak ikan tidak ada beroperasi di area tersebut. Di lokasi warung kopi milik Rifai, Nagori Bandar Selamat, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, pemilik warung mengatakan bahwa tidak menemukan adanya aktivitas judi tembak ikan, togel, maupun narkoba, ucap Rifai. Situasi di wilayah dan atau di warung kopi milik Rifai tersebut berlangsung tenang dan tidak ada indikasi adanya kegiatan ilegal yang terjadi. Di tempat yang lain, pengurus Maujana bernama Sudarto mengatakan bahwa di Bandar Selamat wilayah Polsek Serbalawan tidak ada praktek perjudian ataupun tembak ikan, apalagi narkoba tidak ada, dan apalagi di bulan Ramadan situasi Kamtibmas tetap berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk mendukung Kamtibmas, ujarnya, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, dari Serbalawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sap Muhardi melaporkan.